Aktris senior Marissa Grace Hack atau Marissa Hack meninggal dunia saat berusia 61 tahun pada Rabu dini hari 2 Oktober 2024. Marissa Hack lahir di Balikpapan 15 Oktober 1962, merupakan artis di era 1980-an. Kepergian sosok Marissa tidak hanya dikenang oleh keluarganya, melainkan juga dengan Anies Baswedan sebagai temannya. Anies mengungkapkan duka atas kepergian Marissa Hack. Diketahui, Anies sempat melanjutkan studi jenjang magister di School of Public Affairs, University of Maryland, Amerika Serikat pada 1997. Lalu dilanjutkan studinya di Northern Illinois University pada 1999. Sementara itu, Marissa Hack pernah mengambil S2 di Ohio University jurusan film menurut laman resmi FEB Universitas Trisakti. Menurut Anies Baswedan, terdapat momen yang berkesan sewaktu dirinya dan Marissa sama-sama berkuliah di sana. Keduanya jadi berteman dekat karena sama-sama jauh dari Indonesia yang berkuliah di Amerika. Sewaktu Anies dikabarkan bahwa Marissa meninggal dunia, ia mengaku kaget karena kabar tersebut terkesan tiba-tiba. Untuk itu, ia mendoakan agar almarhumah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Meski begitu, Anies juga memuji Marissa Hack yang aktif berkegiatan semasa hidupnya dan vokal dalam isu-isu yang terjadi di masyarakat dan politik. Tidak hanya Marissa, Anies Baswedan juga menyebut sang suami Marissa Hack, Ikang Fauzi dan keluarganya juga peduli terlibat dalam proses politik. Jadi, selama hidupnya memberikan manfaat bagi orang banyak menurut Anies.